Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk lihat update dari perumahan Tenjo City Residence. Salah satu perumahan yang lokasinya tuh nggak jauh dari stasiun kereta, tapi harganya masih 200 jutaan. Dan kebetulan saya sekarang sudah berada di stasiun Cisauk, dan saya mau ajak teman-teman langsung ke lokasi menggunakan moda transportasi KRL. Yuk kita berangkat bareng-bareng. Penting banget buat teman-teman yang kerja di pusat kota Jakarta untuk mempertimbangkan pilih hunian dengan konsep transit oriented development karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, soal harga, lebih terjangkau dibandingkan dengan pusat kota Jakarta. Harga rumah yang mau kita datengin hari ini tuh start di 200 jutaan. Kalau di kota Jakarta mungkin bisa dibilang hampir nggak ada ya hunian dengan harga 200 jutaan. Yang kedua, biaya transportasi yang sangat murah. Jadi kalau teman-teman naik KRL dari stasiun Tanah Abang Jakarta, kalian hanya perlu membayar Rp4.000 saja. Sangat jauh berbeda ketika teman-teman memilih untuk menggunakan transportasi pribadi, karena selain bensin, kalian harus menyediakan biaya tol yang mungkin bisa ratusan ribu perharinya. Belum lagi biaya maintenance kendaraan kalian ya. Yang ketiga, waktu tempuh cenderung lebih stabil. Moda KRL bisa dibilang memiliki waktu tempuh yang cukup stabil tanpa adanya hambatan seperti kemacetan. Sangat berbeda ketika kita memilih transportasi pribadi, apalagi sampai ke pusat kota. Waktu tempuh semakin tidak pasti, ditambah lagi aturan ganjil genap yang membuat kita harus cari alternatif lain. Yang keempat, kondisi KRL semakin nyaman, bersih, dan sudah menggunakan AC. Jadi teman-teman bisa menikmati perjalanan tanpa perlu khawatir kepanasan ya. Oke guys, sekarang kita sudah berada di stasiun Tenjo dan kita mau tunggu shuttle car dari developer langsung nih. Jadi buat kalian yang mau janjian survei dan nggak mau ribet-ribet naik mobil dari Jakarta, kalian bisa naik kereta dan pesan shuttle car nanti dijemput langsung dari stasiun Tenjo. Itu kurang lebih sekitar 5 menit aja ke perumahannya. Sekarang kita tunggu yuk. Buat teman-teman yang mau survei ke Tenjo City Residence, terutama yang menggunakan moda transportasi KRL, kita saranin untuk janjian dulu dengan marketingnya supaya bisa dapat fasilitas shuttle car seperti ini. Untuk jarak tempuhnya sendiri dari KRL menuju ke perumahan Tenjo sekitar 1,3 km atau sekitar 5 menit berkendara. Untuk jalanannya juga udah bagus, bisa dilalui 2 kendaraan mobil. Oh ya, kalian juga bakal lewatin perumahan Tenjo City Premier, salah satu perumahan premium yang dikembangkan sama Sentra Property Development yang juga mengembangkan perumahan Tenjo City Residence. Oke, sekarang saya sudah berada di perumahan Tenjo City Residence dan tepat di belakang saya ini adalah gerbang utamanya, tepatnya Tenjo City tahap 3 ya. Ini tuh luas areanya kurang lebih sekitar 6 hektar dan sudah terbangun sebanyak 500 unit rumah. Menariknya, selain rumahnya sudah siap huni, di sini juga disediakan berbagai macam fasilitas nih, kayak contohnya yang ada di ujung sana. Itu adalah fasilitas clubhouse khusus penghuni di Tenjo City tahap 3 ini. Yuk kita lihat kira-kira ada apa nih di dalamnya. Jujur waktu kesini kita nggak expect kalau rumah di Tenjo City Residence ini bakal nyediain fasilitas clubhouse yang bagus dan komplit seperti ini. Secara harganya masih sangat terjangkau. By the way, clubhouse-nya ini baru aja di launching bulan Februari tahun 2024 ini. Jadi ketika masuk kita langsung disambut sama resepsionis. Di sini kita bisa info kegiatan apa yang mau kita lakukan di dalam clubhouse-nya dan suasananya nyaman, bersih, sudah full AC juga. Area lobby-nya besar, kalian bisa duduk-duduk santai, bisa ketemu tamu, atau mungkin bisa kerja juga karena disediakan banyak meja dan kursi. Tenjo City Residence sendiri dikembangkan oleh Sentra Property Development yang sudah banyak mengembangkan perumahan di area Tenjo dan sekitarnya. Oke, kita lanjut. Jadi meskipun kacanya gede dan setinggi ini, mereka udah lapisin kaca film, jadi kalau misalnya siang-siang nggak usah khawatir kepanasan. Di sini kalian juga bisa beli snack-snack kayak mie instan ataupun cemilan gitu ya. Jadi abis berenang bisa makan dulu nih yang hangat-hangat. Di sebelahnya juga ada tempat penyewaan ban buat adik kecil yang belum bisa berenang. Dan ini dia untuk pintu masuk ke area swimming poolnya. Keren gak sih? Tulis di kolom komentar dong. Oke, sekarang kita masuk ke area swimming poolnya. Asli, ini sih ukurannya gede, Olympic size, jadi kalau mau berenang di sini pastinya puas. Terus di ujungnya juga ada kamar bilasnya. Ada kolam renang anak juga yang terpisah sama kolam renang dewasa. Di sampingnya ada tempat duduk-duduk dengan payung buat orang tua yang pingin temenin anaknya berenang atau buat sekedar taro-taro barang. Si kecil pastinya suka banget karena di sini ada water park dengan beberapa perosotan warna-warni. Oke, kita lanjut ke lantai 2
tangganya. Jadi dari lobi ada tangga menuju ke lantai 2 area gym indoor. Ukurannya lumayan besar, sudah full AC juga, alat-alatnya lengkap. Ada locker room buat simpen barang, ada alat sepeda statis, alat treadmill, ada samsak tinju buat teman-teman yang mau latihan bela diri, terus ada alat angkat berat juga. Selain clubhouse, Tenjo City Residence juga menyediakan fasilitas tempat ibadah, children playground, dan juga jogging track. Sekarang kita lihat rumahnya kayak gimana yuk. Buat yang sering nanya di mana sih Tenjo itu? Tenjo itu adalah salah satu daerah di dalam Kabupaten Bogor, tepatnya bersebelahan langsung dengan Kabupaten Tangerang. Makanya kalau misalnya kalian naik kereta nih dari stasiun Tanah Abang, kalian harus cari kereta yang jurusannya ke arah Rangkas Bitung. Bisa turun di stasiun Tenjo. Tadi sih kita dari arah stasiun Cisauk ke stasiun Tenjo tuh kurang lebih sekitar 25 menit aja dan hanya cukup membayar Rp3.000. Murah banget kan? Tapi kalau misalnya kalian mau naik mobil nih ke perumahan ini, kalian bisa akses saat ini menggunakan Jakarta Merak turun di Balaraja Timur. Dan kedepannya nanti bakalan ada pintu tol baru yang nggak jauh dari perumahan ini, hanya sekitar 5-10 menit aja, yaitu pintu tol Jambe. Itu adalah terusan dari tol Serpong Balaraja yang saat ini masih keluar di Ion Mall BSD. Nah, kita lihat yuk ke rumahnya. Oke, saat ini saya sudah berada di rumah contoh Tenjo City Residence tahap 3, tepatnya di rumah tipe 27. Jadi rumah ini tuh punya luas bangunan 27 meter persegi, luas tanahnya 72 meter persegi. Dimensinya lebarnya 6 meter, panjang ke belakangnya 12 meter. Gimana? Rumahnya mewah nggak? Kalian pasti nggak akan percaya kalau rumah di sini tuh dijual dengan harga mulai dari 200 jutaan aja. Bentuk atapnya limas menggunakan rangka atap baja ringan yang ditutup dengan genteng beton warna hitam. Rumahnya didominasi sama cat warna krem dengan garis vertikal dan juga garis horizontal nih. Untuk area carportnya muat untuk satu mobil. Kemudian di sampingnya ada area taman yang dibuat lebih tinggi nih dibandingkan dengan area carportnya. Untuk teras rumahnya juga selebar area tamannya 3 meter. Kusen pintu, kusen jendela pakai aluminium yang dicat warna putih dan pintunya juga dibuat warna putih, jadinya lebih clean and clear. Nah, untuk dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Jadi di sini tuh ada area living room yang bisa kalian gunakan jadi ruang keluarga, tentunya dengan pencahayaan yang cukup banyak. Di belakang living roomnya ada area kamar mandi, sudah lengkap dengan kloset duduk, area shower dan juga dindingnya sebagian sudah dikeramikin. Rumah ini juga sudah dibekali dengan 2 kamar tidur yang ukurannya sama, 3x2,5. Bedanya kamar depan jendelanya menghadap ke area carport dan yang di kamar belakang jendelanya menghadap ke area backyard belakang. Kemudian di sini di belakang ada area dapur nih. Lengkap dengan meja beton lapis keramik, kitchen sink dan juga keran air, dan ada taman belakang yang lebar banget nih, selebar rumahnya 6 meter. Dan ini bisa teman-teman gunakan jadi service area atau penambahan ruangan lainnya ya. Rumah di sini dijual dengan harga mulai 254 juta dengan cicilan mulai 1,9 jutaan per bulan. Tersedia beberapa tipe pilihan rumah, mulai dari tipe 22, tipe 27, dan tipe 36. Oh ya, ada juga ruko yang dijual dengan harga mulai 500 jutaan dan cicilannya mulai 4 jutaan. Promonya juga menarik, DP mulai 5%, sudah all in termasuk biaya surat-surat, BPHTB, AJB, dan biaya balik nama, free biaya KPR sampai diskon harga sebesar 25 juta. Di sini juga ada opsi cicilan ke developer sampai 20 tahun tanpa BI checking, auto approve, hanya perlu modal KTP dan NPWP aja. So, gimana nih buat kalian yang tertarik sama rumah di Tenjo City Residence tahap 3 atau mau janjian survei, mau dijemput kayak kita tadi di stasiun kereta Tenjo? Caranya gampang aja, kalian tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Bantu kita juga untuk like dan share video ini serta subscribe channel Property Hunter supaya kita tahu kalau channel ini tuh bermanfaat buat kalian. Kita juga punya Instagram dan TikTok yang bisa kalian follow. Mudah beli rumah, siapa takut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.